Halo sahabat bonsai kelapa, jumpa lagi di Reza Ahmad Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan yang sedang terbaring sakit kita doakan agar lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyuburkan bonsai kelapa kita ya teman-teman. Bagaimana prosesnya? Saksikan video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Agar tanaman tumbuh subur, unsur hara, makro, mikro harus tercukupi ya teman. Unsur hara yang ada dalam pupuk bisa diserap oleh akar maupun lewat daun ya teman. Ada banyak pilihan untuk pupuk daun ini ya teman. Ada yang berbahan kimia maupun organik. Pada daun terdapat pori-pori kecil yang kita sebut stomata ya teman. Stomata ini biasanya ada di bawah permukaan daun atau di atas permukaan daunnya ya. Tumbuhan kelapa termasuk tumbuhan monokotil yang mana stomatanya terdapat di bawah maupun di atas permukaan daunnya ya teman. Melalui stomata inilah pupuk ini nanti kita berikan dengan cara kita semprotkan di kedua permukaannya dengan tujuan untuk memberi unsur hara tambahan selain yang diserap oleh akar ya, agar meresap lebih maksimal. Pemberian pupuk ini kita berikan di waktu yang tepat ya teman. Biasanya di waktu pagi dan sore hari, karena di waktu ini pori-pori atau stomata sedang terbuka. Penyemprotan pupuk daun ini jangan dilakukan pada siang hari ya teman, karena akan membuat daun seperti terbakar. Di sini saya gunakan pupuk organik Green Star yang berbahan dasar organik, yang sangat bagus untuk perkembangan tanaman kita ya teman. Dalam 1 liter ini kita masukkan pupuknya 1 sampai 2 gram ya teman.